Halo, selamat datang di channel Celestial Immortal. Ini tidak usah didengarkan karena ini hanya untuk monetisasi saja. Pertama-tama kita akan tambahkan. Oh, jadi lemot. Celestial Immortalnya. Lanjut kita ke atas lagi. Kemudian si Pak Tua itu menggunakan sebuah soul ya, sebuah jiwa. Nah, ini jiwanya untuk menyerang MC, dan di situ dia menyerangnya kalau terkena pasti akan mati katanya. Kemudian dia menggunakan pedangnya untuk menghancurkan jiwa-jiwa tersebut. Nah, masih ada jiwa-jiwa itu ya teman-teman. Select dulu colorings, kita pilih shadow, ini select lagi modify expand. Kemudian kita klik belajar. Oke, kita akan tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Ternyata hanya sebentar saja ya. Oke teman-teman, kita akan hapuskan di sini aja. Lalu di sini seperti ini kita akan hapuskan. Kemudian kita akan perkecil seperti ini. Lanjut kita ke nomor 11. Kita tambahkan Celestial Immortal. Oke, bagus, bingit. Lanjut kita ke atas lagi. Ke atas lagi dia menggunakan apa tak seperti hitam-hitam itu ya, dan mengelilingi MC. Sudah hancur katanya ya. Soul-soulnya akan hancur karena terkena. Tapi kemudian Saul itu langsung dihancurkan oleh MC dan langsung menyerang ya. Hanya seperti itu saja katanya ya. Kemudian dia terkena ya. Select dulu color range, kita pilih. Oke, select lagi modify expand, kita pilih 5. Kemudian kita klik fill. Oke, kita akan menunggu. Tunggu saja. Kemudian kita ke 21. 21 teman-teman, kita tambahkan flash linker. Kemudian kita ke atas. Kemudian dia berkata kepada Dekan Xiao, jadi membiarkan pembunuh katanya ya. Kemudian ada yang bicara, nah ini bukan membunuh orang tidak bersalah, tapi itu hanya Hang Ling Er yang ingin membunuhku katanya ya. Beraninya kamu. Kemudian lihat saja katanya ya. Kemudian dia mau menyerang ya. Mau menyerang, select dulu color range, kita pilih oke. Select lagi modify expand, kita pilih 5. Kemudian kita klik fill. Dan kita tunggu prosesnya. Jadi makan proses lumayan teman-teman ya.
enjoy 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 aja teman-teman, kita enjoy aja. Kemudian kita pergi ke 31, kita tinggalkan, tambahkan dulu celestial immortalnya di sini. Kemudian kita akan ke atas lagi. Dia menjadi sangat marah dengan apa yang terjadi. Kemudian itu adalah needle ya, yang digunakannya ya, dan itu masih ada racunnya, bisa dilihat. Nah, lihat sendiri katanya dia melakukan itu. Jadi memang aku belum melihatnya ya, karena terburu-buru ke sini. Tidak mungkin katanya ya, tidak mungkin, pasti dia yang membunuhnya. Kamu bicara omong kosong, bagaimana kamu bisa mengetahuinya dan bisa melihat katanya ya. Select dulu colorance, kita pilih oke. Select lagi modify expand, kita pilih 5. Kemudian kita klik fill. Oke teman-teman, kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya, apakah afiliatnya teman-teman. Shopee programnya ning oleh 2000. Ini 21, ada bocirat beranak boci maknyus ning oleh 1000 coy, gemblong kecimpring ya, 2 produk oleh ning 1 coy, kesereng das raja ngemil. 21 ini oleh segitu coy, gak banyak tapi gak apa-apa. Oke, lanjut kita ke atas lagi teman-teman. Kita akan masukkan di sini dan family soul control. Ah, ini dan family soul control. Jadi bisa mengontrol soul ya, soul control teknik dikatakan ya. Itu adalah lonely soul dengan kebencian. It's very powerful ya, ketika maka ya, it's very very powerful. Blood and die akan menjadi segumpal darah. Sword come. The sword come ya, datanglah. Dan datanglah kita jadikan 18. Oke, lanjutkan ke atas lagi. Kita masukkan yang di sini, teman-teman. Oke, tenang-tenang saja ya. Oke, sudah dapat ini. Kalau begitu, coba kita ke Game Master dulu, download. Kita install dulu Game Master-nya teman-teman. Ini tidak terhubung dulu ya. Oke, pindah virus. Karena lebih enak pakai Game Master ya.
Okay. Setelah itu, jangan izinkan aja. Create ya. Setelah itu, teman-teman, kita device information analysis. Kita lihat analisisnya apa. Oh, interesting katanya. Ini sangat menarik. Coba kita lihat, teman-teman. Ini saya dapat 10, masih lumayan. Kemudian Ostragil to the dead ya. Itu is born soul. Nah, ini tekan coy. The soul will be shattered. Kemudian setelah itu, the power of erosion. Is this the power? Inikah kekuatannya? Is rubbing my eight extraordinary meridians ya. Kemudian this level of intensity is not enough to the tried it ya, untuk menggelitik father, ayah. Katanya sudah dapat segitu. Oke, lanjutkan. This boy is young yet he's, tapi itu sangat mendalam.